Hai, halo, permisi sebentar. Hai, what's your name? Leon. Leon dengan? Listi. Ibu Listi. Oke, saya lihat belanjaannya belum banyak ya. Yang menarik bagi saya di sini ada brokoli. Oke, okay, ada brokoli. Berapa beratnya? 0,334. Oke, nggak sampai. Kemudian saya lihat ada mushroom. Ya. Berarti asumsi saya, Bu Listi membuat sop ya? Iya. Ah, oke, okay, mau buat sop. Kelihatan dari bahannya. Oke. Okay. Tapi belum selesai. Belum selesai belanjanya ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Ada snack juga. Ada apel. Oh, belum ditimbang ya? Belum. Saya mau coba sebuah eksperimen. Iya, oke. Okay. Buat pemirsa di rumah, kita tidak merekayasa apa-apa ya? Betul ya? Iya. Bahkan saya nggak minta Ibu Listi sama Leon pura-pura, betul ya? Iya. Nggak tahu mau ngapain kan? Oke. Okay. Dari sini kan tanpa timbangan akurat kan akan susah untuk menentukan totalnya berapa ya? Iya. Betul ya, oke. Okay. Saya akan nunggu di sini. Leon ambil satu, saya perlu tahu satu ini beratnya berapa? Satu. Satu ini. Leon timbang di elektronik sana, kalau udah balik ke sini ya. Yang satu ini aja, okay. Ya satu ini aja. Kalau udah, balik ke sini lagi. Berapa ini beratnya? 0,204 kg. Oke. Ini satu Leon ya. Oke. Ini kan akan dibeli Leon semua ya? Iya. Ya, kalau satu approximately 0,204 kg. Proses kalkulasi sederhana. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 0,24 0,24 kg 7. Kira-kira ya. Ini menurut pegang dulu. Bisa berhasil, bisa gagal ya Leon ya? Iya. Oke. Ini saya kasih lebih kurang. Oke. Ya, lebih kurang. Nah, sekarang boleh itu ditimbang. Ditimbang, disegel ya. Ini sudah saya komit ya Bu ya? Iya. Ya, saya taruh di sini. Nah, kalau berhasil... Jadi berhasilnya gimana maksudnya? Kalau berhasil, perkiraan saya dari satu apel dikali 7, mudah-mudahan sesuai dengan perkiraan saya. Saya ingat ini lebih kurang, karena saya bukan elektronik, dan saya nggak bisa menentukan berapa jumlahnya itu semua. Sudah? Jadi, ya ini... kasih tahu Ibu, berapa? Berapa? Berapa beratnya? Oke, okay, kasih tahu ke pemirsa di rumah. Berapa totalnya, Leon? Totalnya itu 1,372 kg. 1,372? Iya. Satu buah apel tadi 0,24 ya? Iya. Total semua 1,372 kg ya? Not bad ya? Wah! Ya, off 2 gram, man. Ya, ya karena saya bukan elektronik ya. Kita kaget. Kaget sih. Maksudnya, itu kan nggak precise gitu kan. Maksudnya bisa berapa atau berapa gitu. Tapi terus dia bisa jawabnya itu pas gitu. Beda apa? Beda cuma 0,002 kilogram, yaitu 2 gram. Mendekati ya, mendekati ya. Yeah, close, really close. Terima kasih saya ganggu waktunya, Leon. Terima kasih. Selamat menikmati apelnya. Ini timbangan dari saya. Thank you. Halo Mas, sorry ganggu waktunya berdua. Boleh lihat belanjanya, ada kiwi, ada jambu, ada strawberry, ada lemon. Membuat apa? Buat sop buah ya? Bikin jus ya? Oke, okay, hampir bener, nggak apa-apa. Karena saya lihat semuanya unsur buah-buahan. Uniknya kan walaupun dua buah-buah, walaupun bentuknya sama, pasti beratnya beda. Kandungan vitaminnya juga beda. Nah, ini kan belum ditimbang. Ya kan? Jus lemon ya kayaknya. Bener ya? Oke. Okay. Boleh keranjangnya dipegangin ke temennya. Namanya siapa? Sony ya? Saya butuh informasi satu ini kira-kira beratnya berapa. Dia cuma pengen tahu belanjaan kita apa aja, disebutin kan belanjaan kita. Ya saya nggak nyangka dia ngeliat belanjaan lemon kita nih. Emang kita lagi mau bikin es lemon kan,
Terus ya gitu, dia coba buat nanya, dia coba buat nebak sih kalau saya bilang. Timbangin aja gitu, ke sana. Ya, tapi inget-inget ya, satu ini beratnya berapa? Iya. Ya, oke. Satu aja? Iya, satu aja. Saya tunggu di sini. Sebentar, ya. Ini pegang dulu ya. Berapa ini, satu? Tadi sih 0,156. 0,156. Ini ya? Iya. Ini satu ini ya? Oke, sekarang boleh dipegang dulu ya. Saya tinggal memperkirakan gitu. Kalau satu pieces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2,312.